Terima kasih telah klik video ini dan pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggabungkan foto dan video di TikTok dan tanpa menggunakan aplikasi. Untuk lebih lanjut kita simak video berikut ini. Bila teman-teman minat membuat video seperti yang kita lihat tadi, silahkan menuju ke tutorialnya. Langsung saja kita buka aplikasi TikTok kita. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan lagu kesukaan teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan lagu yang ini aja teman-teman. Setelah sampai ke pembuatan video, di sini kita klikkan pada efek. Teman-teman bebas memilih efek apa aja, tanpa efek pun juga tidak apa-apa. Di sini saya akan mencoba memakai plastik bag. Kemudian di sini kita jangan langsung merekam. Kita klik angka 3 ini. Kemudian kita geser durasinya menjadi 2,8 atau semau teman-teman aja. Kita coba mulai merekam. Kemudian kita klik pada efek, kita ganti efeknya menjadi my background yang logonya seperti ini. Kemudian di sini kita klik icon plus di samping foto ini. Teman-teman bisa mengunggah foto yang teman-teman mau sambungkan. Semisal ini teman-teman, kita klik pada icon 3 ini. Kemudian kita atur-atur aja durasinya. Kemudian kita minggir dari kamera. Kita cek hasilnya teman-teman seperti apa. Dan masukkan beberapa foto semau teman-teman.